Sabang, di mana unit reskrim melakukan penyelidikan, ya, sifatnya seperti undercover buy, ya, seolah-olah ingin membeli barang yang ditawarkan, dalam hal ini kendaraan bermotor, ya, dari salah satu medsos, ya, kemudian dipancing, pada saat dipancing yang bersangkutan membawa kendaraan yang tadinya akan dilakukan pembelian oleh tim opsional ini. Nah, pada saat dilakukan transaksi, kemudian langsung diamankan si pemilik kendaraan, kemudian dikembangkan kembali oleh anggota, kemudian ditemukan ada 8 kendaraan bermotor yang tidak jelas identitasnya, sehingga kita amankan, ya. Adapun dasar penyidikan kasus ini yaitu LP tanggal 30 Maret, ya, yang mana barang buktinya adalah kendaraan roda 2 merek Suzuki Satria F, ya, warna hitam, nopol KT 3 nomor KT 5508 LW, ya. Kemudian adapun identitas dari pelaku yaitu RD, ya, umurnya 23 tahun, ya, alamat Jalan Agung Tunggal, Balikpapan Selatan. Jadi begitu rekan-rekan. Jadi awal mula pengungkapan ini adalah melalui yang biasa kita sering dengar itu undercover buy, ya, penyelidikan dengan berpura-pura sebagai pembeli. Ya, setelah dipancing, kemudian anggota melakukan penangkapan terhadap orang yang kita duga melakukan pencurian kendaraan bermotor roda 2 yang ada di Balikpapan. Ini juga kami nanti tentunya mengimbau. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya.